Pandemi kali ini membuat kita lebih sering-sering di rumah. Itu sebabnya gue mengisi kegiatan dengan cara memasak. Salah satunya dengan mengolah bawang putih. Oh my. Dapat video sudah cobain pakai bawang putih. Tadinya enggak percaya, tapi pas sudah coba, ini udah 15. Enggak, tadi udah 15 menit. Keluar tuh ingus. Bersin-bersin ingusnya keluar semua, banyak banget. Ya, percaya enggak percaya, tapi emang ngefek sih. Hah? Enggak salah nih. Sensasional banget. Video bawang putih dicolok ke hidung dan diklaim bisa mengeluarkan lendir di paru-paru akibat COVID-19 viral di media sosial. Katanya itu cara paling efektif ngeluarin lendir dari paru-paru. Tapi penasaran sih, kenapa ya bisa keluarin lendir sebanyak itu? Terus apa benar bisa membantu menyembuhkan kita dari COVID-19? Itu ngaco. Jadi cairan yang keluar itu bukan dari paru. Itu memang respon dari saluran pernafasan kita karena tersumbat. Jadi namanya mukus tersebut itu diproduksi. Bukan cairan dari paru, nggak ada hubungannya. Itu malah berbahaya karena bisa menyebabkan sumbatan di saluran pernafasan. Apalagi kalau kita udah punya sakit paru sebelumnya, itu bisa bahaya nanti hipoksia, kepala kita bisa biru dan lain-lain. Apalagi kalau misalnya bawang itu masuk saluran pernafasan, itu mengancam nyawa juga. Jadi jangan coba-coba kegiatan yang berbahaya ini. Nggak ada bukti ilmiahnya, manfaatnya belum jelas, justru dapat mengancam nyawa. Nah, jadi gitu. Lagian, bawang putih itu enakan dimasak, bukan dimasukin ke hidung. Lah, lupa nyalain kompor.